atas bantuannya selama 20 tahun kita menunggu di sini, Pak. Jadi sekarang Assalamualaikum, saya Ishak Nasir, Ketua Komunitas Eko Enzim Maluku Utara. Pada siang hari ini kami kedatangan Mas Usman dengan Ibu sebagai Ketua Kelompok Usaha untuk Pengelolaan Pupuk Organik. Ya, hari ini mereka juga menjadi bagian atau anggota Komunitas Eko Enzim Maluku Utara di Subaim, Halmahera Timur. Ya, hari ini mereka akan menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh Komunitas Eko Enzim untuk digunakan dalam rangka kegiatan memproduksi pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan dan sisa-sisa limbah pertanian. Ini itu masih statusnya kita pinjamkan. Nanti setelah ini kami akan memberikan bantuan secara permanen berupa peralatan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk mereduksi limbah-limbah pertanian sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut dengan nilai tambah yang lebih besar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyerahkan kepada Mas Yusman dan Ibu sebagai perwakilan dari kelompok usaha pengelolaan pupuk organik di Halmahera Timur. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Terima kasih, Mas. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ishak atas bantuannya selama 20 tahun kita menunggu di sini, Pak. Jadi sekarang ini kita dapat bantuan, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite Provinsi, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.